Pak Lurah, izin tanggapannya Pak Lurah terkait dengan kegiatan hari ini, Pak Lurah. Kegiatan hari ini mantap. KWKP bantu untuk penimbunan jalan bersama masyarakat Rejosari. Ucapan terima kasih lah dengan KWKP. Yang lain pihak-pihak terkait. KWKP aja bisa, pihak terkait gimana? Bisa enggak? Harapannya jalan segera diperbaiki. Amin. Harapan kami jalan segera diperbaiki. Amin. Ketua, terkait masalah kegiatan hari Jumat ini dari lembaga FKWKP Kabupaten Prang Sewu, apa Pak Ketua? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melakukan berkah di mana kami juga ikut melakukan sosial untuk menimbun jalan supaya ini berkah menjadi keselamatan bagi masyarakat yang melewati jalan ini, Pak. Ya, harapannya ke depan untuk kolaborasi dengan warga dan pemerintah kabupaten seperti apa, Pak? Ya, insya Allah FKWKP selalu bisa hadir bersama masyarakat khususnya untuk membantu apapun bentuknya, maupun kita dalam posisinya kebersamaan masyarakat ini untuk guna aktivitas jalan ini supaya jalan bagus, Bang. Harapannya supaya pada pemerintah untuk kedepannya bisa jalan lebih bagus lagi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Anggapannya? Baiklah, jalannya bagus, masyarakatnya bisa kompak, kerja sama, baik dari LSM-nya, ya semua kan, karena jalan itu faktor utama, jadi biar transportasinya lancar, semua itu lancar, kan, perekonomiannya juga lancar, ya udah gitu aja. Harapannya Pak, untuk pemerintah setempat seperti apa Pak, atas jalan yang ada di sini Pak? Kalau harapan masyarakat ini, harapannya ya segera dibangun lah. Kalau masalah gini aja tetap masih bisa usah lagi. Kalau segera dicor lagi seperti yang udah-udah ya tetap insya Allah aman lagi jalan. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Hamdan. Bapak. Jumat berkah. Jadi gini Pak. Semoga hari Jumat ini ya menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya betul Pak. Bagi FKWKP dan Kabupaten Prang Sewu. Ya betul Pak. Betul. Harapannya Pak Hilal untuk pemerintah setempat seperti apa tindak lanjutnya? Harapannya pemerintah setempat lebih perhatian, lebih peka terhadap lingkungan. Ya betul Pak. Betul. Kelanjutannya Pak, untuk agenda seperti ini akan dilakukan di titik mana saja Pak? FKWKP akan tetap berbuat untuk Prang Sewu. Mantap. Dan masyarakat Prang Sewu khususnya. Betul. Betul. Saya dari warga masyarakat Pekon Rejosari, terutama dari warung saya, Rondolin, ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari warung kami ini yang tadinya berlubang air bisa dipancing, alhamdulillah bisa rata kembali. Dan tujuannya ke depan semoga pemerintah ataupun dinas terkait dapat segera memperbaiki jalan provinsi ini. Dan untuk FKWKP sukses terus, maju terus, perjuangkan suara-suara rakyat tentunya. Semoga ke depan lebih maju, lebih sukses dan lebih jaya. Yeah. Oh!